Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang surat edaran dari Kepala BKN nomor 16 tahun 2022 tentang Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual, di mana dari surat edaran ini sudah terdapat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, isi surat edaran. Jadi intinya kita disuruh mengupdate atau mendownload kartu virtual di situs BKN dengan memasuki aplikasi ataupun web MySub. Ya. Caranya langsung saja pada tutorial. Pertama silahkan dibuka MySub SAPK BKN. Nanti otomatis akan dirujuk situs mysub.bkn.go.id. Langkah berikutnya, Bapak Ibu silakan dimasukkan nomor username dan passwordnya. Bagi yang belum, silakan diregistrasi dulu. Setelah punya akun, tinggal diklik gabung. Oke. Di sini ada notifikasi memperkenalkan kartu ASN virtual, di mana untuk mendapatkan kartu virtual ini bisa kita klik kartu virtual atau dengan klik kartu virtual di sini. Boleh kita klik yang bagian atas. Lalu di sini kita diminta untuk memperbaharui foto. Oke, untuk perbaharui foto, klik perbaharui foto. Ini akan muncul juga ubah foto panduannya. Gunakan resolusi 450x57. Oke, karena Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu mungkin tidak familiar dengan aplikasi edit foto, saya kasih saja yang paling gampang itu di Canva, bisa kita buat. Di Canva nanti kita pilih resolusinya 450 ya, 450x575. Kita buat desain ukuran khusus 450x575. Kenapa seperti ini? Supaya kunci ya, buat desain supaya ukuran foto yang kita masukkan itu ukurannya profesional, artinya tidak kegemukan atau tidak kekurusan. Lalu tinggal diunggah saja file foto Bapak Ibu. Di sini saya punya foto. Lalu saya upload. Oke, saya taruh saja di sini fotonya. Tarik secara horizontal. Kan tidak ada. Oke. Ini pas ya. Oke, lalu tinggal kita unduh. Oke. Unduh foto. Desain tanpa judul ya, judulnya. Kemudian berikutnya pilih foto. Oke, desain ini tanpa judul. Upload. Nah, jadi jika Bapak Ibu uploadnya sesuai dengan resolusi ini, sangat cepat Bapak Ibu. Dan satu lagi, format gambar itu dalam format PNG dan ukuran adalah ukuran foto tadi ya. Ukuran foto tadi yang saya masukkan adalah 241 KB. Jadi tidak banyak. Setelah selesai mengupload foto, maka akan muncul tampilan seperti ini. Langkah berikutnya, klik gunakan foto ini. Lalu akan muncul pop-up konfirmasi apakah foto Anda sudah sesuai. Iya. Oke, perbarui foto berhasil. Oke. Maka akan muncul seperti ini. Di sini akan muncul foto profil kita. Foto profil yang sudah kita upload tadi. Di pojok kanan atas juga sudah muncul foto kita. Lalu di sini kita bisa unduh. Kita unduh dulu.
Okay. Kita diunduh. Otomatis kita izinkan dulu. Okay. Lalu ini juga bisa kita rubah orientasinya menjadi landscape. Coba kita cek. Oke, landscape seperti ini tampilannya. Jadi kalau Bapak Ibu mau kartunya dalam orientasi landscape, kita unduh juga. Oke, selesai. Kita lihat di download. Ini sudah ada berkas-berkas. Ini dalam posisi potret. Potret dan ini landscape. Sekian tutorial bagaimana cara mendownload kartu ASN virtual dari BKN. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, and comment YouTube channel saya ini untuk mendapatkan info-info terbaru tentang pendidikan dari channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.